Shalom, selamat malam jemaat Gemindo Nazaret dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Ibadah rumah tangga Gemindo Nazaret, Rabu 18 Mei 2022 dengan cara online akan kita segera mulaikan. Persiapan, marilah kita mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati dan pikiran kita, sehingga lewat ibadah ini ada tuntunan dari kasih Tuhan. Nyanyian pembukaan kita lakukan Kidung Jemaat nomor 355 bait pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Ajakan beribadah dan tahbisan. Marilah kita datang memuji Allah Raja kita sambil bersyukur mempersembahkan hormat kemuliaan sampai selama-lamanya, karena Dialah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Jika demikian jawaban kita, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Pemelihara yang setia sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita lagukan Kidung Jemaat 293 baitnya yang pertama, Puji Yesus.
kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Ibu Lenda Mamangke. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Dengan penyertaan Tuhan, kita malam hari ini dapat mengikuti ibadah rumah tangga secara online 18 Mei 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang mengagung, Bapa kami ucap syukur atas kasih setia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, berkat kemurahan-Mu karena penyertaan pertolongan-Mu kepada kami sepanjang hari ini dari pagi, siang sampai saat ini. Terima kasih Bapa yang surga untuk semua yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang surga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati kami, urapi kami, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami pahami akan maksud daripada firman Tuhan, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang surga, hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati dan urapi hamba. Pakai hamba, sehingga hamba Engkau mampukan dalam menyampaikan firman Tuhan ini dan menjadi berkat serta menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sumber hidup dan kekuatan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah, maka berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata,
Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam nats atau ayat ini ada disebutkan pada ayat yang ke-16b. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Inilah persoalan orang muda yang kaya itu, untuk memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang sejati yang sedang dicarinya dengan cara yang salah. Tadi adalah versi orang muda yang kaya. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup senangkah atau hidup yang berbahagia dengan penuh kesejahteraan? Dan bagaimana kita bisa menemukan damai dan sukacita? Dan apakah yang bisa memuaskan hati kita? Dan sia-sia kalau kita mulai dengan kekuatan kita sendiri atau dalam tanda kutip kata aku atau saya. Kembali pada pembacaan kita mengenai orang muda yang kaya, kita lihat kembali pada ayat yang ke-17a. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Dan Yesus meneruskan pada ayat yang 17b, hanya satu yang baik. Kebenaran tidak ditemukan pada aturan-aturan, pada tuntutan-tuntutan atau dalam sistem. Kalau kita mau menemukan kebenaran, kita harus datang kepada sumber kebenaran itu. Yang utama, kita harus menemukan Tuhan Allah, dan kita mulai dari sana. Akan tetapi mungkin orang muda yang kaya itu kurang atau belum mengerti akan hal ini. Untuk itu Yesus mencoba menjelaskan lagi dan memancing orang muda yang kaya itu dengan berkata pada ayat yang 17c, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini adalah jalan yang sempurna yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, sekarang orang muda yang kaya tersebut senang sekali mendengar perkataan Yesus itu. Dia siap untuk melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Orang muda kaya itu sangat yakin akan hal itu. Untuk itu dia bertanya kepada Yesus. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-18 dan ke-19. Ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang muda yang kaya itu berkata lagi kepada Yesus, pada ayat yang ke-20 dan ke-21, kata orang muda kaya itu kepadanya, semuanya itu telah kuteruti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda kaya itu mendengar perkataan Yesus, ia sangat sedih.
seperti dalam permainan catur saja. Dia kena skak. Orang muda itu telah kalah. Sia-sia baginya menaruh kepercayaannya pada prestasi atau kebenarannya sendiri. Orang muda itu mengatakan, sebenarnya dia tidak mencuri, tetapi dia menerima riba yang tinggi sekali dari uangnya dan menghitung setiap bunganya. Dia tidak membunuh, tetapi membiarkan orang miskin kelaparan. Dia tidak berzina, tetapi dia memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Dia mengasihi tetangganya atau orang lain, tapi dia iri dan jahat terhadap saudaranya sendiri. Dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya sendiri. Kebenarannya bergantung pada beberapa tuntutan saja. Kebenarannya seperti topeng belaka dan tidak ada hubungannya dengan kasih dan hatinya. Kebenarannya hanya mencapai dompetnya saja dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi Yesus menyuruhnya untuk menjual hartanya agar dia dibebaskan dari kerakusan dan kesombongan, serta belajar mengenal kebenaran dan kasih sesungguhnya. Di mana terdapat kesuksesan yang kecil, di situ terdapat pula berlusin-lusin kegagalan. Di mana terdapat wajah yang kudus suci, di situ juga terdapat hati yang berdosa. Kepada orang muda kaya itu, Yesus berkata, "Pergilah, juallah segala milikmu." Di sini kita kembali kepada pertanyaan Yesus yang pertama, yaitu pada ayat 17a. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jangan mengira kita bisa mendapatkan kebenaran melalui tuntutan-tuntutan dan peraturan-peraturan. Boleh saja kita beribadat dengan tekun, kita berdoa, kita menasihati orang lain, dan kita memberi persembahan atau memberi perpuluhan. Tetapi kalau tidak ada kasih dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan, segala usaha kita akan sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Yesus Kristus, mengikuti Dia, dan belajar dari Dia, karena Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Yesus tidak memberi hukum-hukum Taurat yang baru kepada kita seperti Musa. Tetapi Yesus memberikan kita hati yang baru, yang penuh kasih dan anugerah. Yesus memberikan kita mata yang baru, hati yang baru, yang penuh kasih dan anugerah untuk melayani Dia dan mengasihi sesama kita. Hati yang baru ini berasal dari kasih Yesus sendiri kepada kita. Dialah kasih yang sempurna dan kebenaran yang sempurna. Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu dan menyerahkan dirinya demi kita untuk menembus dan menyelamatkan kita. Kalau kita menyadari ini, maka kita akan mengikuti Yesus dan menghargai orang lain sebagai orang yang dikasihi dan ditebus oleh Kristus. Kita akan menerima, kita akan menyambut dan mengampuni mereka sama seperti kita telah diterima dan diampuni oleh Kristus. Ada suatu ilustrasi atau cerita dari Perang Dunia II. Ada seorang prajurit yang sudah terdesak oleh musuhnya. Dia melihat sebuah lubang dan melompat ke lubang tersebut.
Ternyata di sana atau dalam di dalam lubang itu dia bertemu dengan seorang musuh. Niatnya semula adalah segera membunuh musuh itu. Tapi kemudian dia melihat musuh itu dengan luka-luka dan sedang dalam keadaan sekarat. Prajurit ini merasa iba. Sambil tersenyum, dia memberikan minuman. Musuh yang terluka itu menunjukkan ke kantong jaketnya. Dan di sana ada sebuah gambar atau foto keluarganya yang gembira dan tersenyum. Semula prajurit itu ingin membunuh atau seorang musuh melihat seorang musuh yang berseragam dan ingin membunuhnya. Tetapi kemudian prajurit ini melihat penderitaannya dan foto keluarganya, serta melihat orang ini sebagai orang yang hidup di dalam dunia yang berbeda, bagi orang yang dikasihi oleh istri dan anak-anaknya. Jadi prajurit ini melihat melalui penglihatan yang baru. Di sini kita bisa belajar dengan penglihatan yang baru. Melihat musuh atau orang yang tidak kita suka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang dikasihi dan dipilih oleh Kristus. Dalam Kristus kita menemukan kebenaran dan hidup sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi sayang sekali orang muda kaya ini, dia tidak mau mengikuti Tuhan dan tidak mau mendengar Tuhan. Maka pergilah ia dengan sedih. Dia tidak mau mengikuti dan mendengar Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah mau mengikut dan mendengar Yesus? Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk meresponi akan pembacaan dan renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita lakukan PKJ 132 baitnya yang pertama dan yang kedua, Langit Menceritakan. Thank you.
Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan ajakan dari 1 Tawari 16 ayat 29. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita lagukan Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber kesehatan bagi kami, di mana sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu lewat ibadah rumah tangga Gemindo Nazaret pada saat ini. Terlebihnya lagi Tuhan, kami berterima kasih karena segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan bagi kami tiada berkekurangan. Namun daripada itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembalikan dengan persembahan kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Allah yang penuh kasih. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih Engkau akan memberkati kami lewat tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Baik itu kesehatan, kekuatan kami, di mana hari-hari yang kami lalui ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah lewat persembahan ini, Engkau tetap akan menyertai dan melindungi kami. Senantiasa dimanapun kami berada. Biarlah lewat doa ini kami naikkan doa syukur kami hanya kepada Bapa lewat persembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Wijaya Mandat. Musik.
Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia walaupun kami tidak setia, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami untuk umat manusia. Malam ini kami tertunduk di hadapan-Mu, bersatu hati, berkumpul dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Nasaret. Kami ada di rumah kami masing-masing, ataupun kami yang berada di tempat pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Biarlah kami semua tetap hidup mengikuti dan mendengar perintah-perintah Tuhan kepada kami. Maka ketika kami mau mengikuti dan mendengarkan-Mu Tuhan, kehidupan kami akan terberkati oleh-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan Gemindo Jemaat Nasaret. Tuhan, berkati kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu, mulai dari pendeta, majelis jemaat, pengurus kategorial, tim multimedia, dan pekerja gereja. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam tugas pelayanan kami. Karena kami mengakui bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas, yang memberi diri untuk melayani. Karena itu Tuhan, perlengkapilah kami semua, agar kami semua dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kami. Dan biarlah kami taat dalam menjalani tugas pelayanan kami. Di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan Bapa, kami pun membutuhkan biaya atau dana. Kami yakin Engkau Tuhan akan mencukupkan biaya yang kami butuhkan untuk pelayanan ini. Tuhan menyediakan apapun yang kami butuhkan untuk pembiayaan pelayanan kami. Bapa yang surga, berkatilah seluruh pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial pria dan bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Tuhan, berkatilah dalam setiap tugas pelayanan di kategorial kami masing-masing. Biarlah kami dapat melakukan setiap tanggung jawab pelayanan kami dengan baik dan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dalam tugas pelayanan kami di kategorial kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga bergumul bagi kekasih-kasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tangan kasih-Mu terulur menjamah setiap kami yang sakit. Biarlah kami mendapatkan kepulihan. Biarlah kami mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan total, kesembuhan sempurna yang asalnya daripada-Mu. Saat ini juga kami semua dalam iman mengakui bahwa kami tidak ada pertolongan lain yang harus kami andalkan. Kami hanya mengandalkan satu pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu memulihkan dan yang mampu menyembuhkan.
apapun obat-obatan yang akan kami konsumsi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai semuanya, Bapa boleh menjadi alat kesembuhan bagi kami yang sakit. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap program yang sudah kami canangkan di dalam raker. Biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga mau mohon dan berdoa untuk Sinode Gemindo. Kami berdoa khususnya untuk Panitia Paskah dan HUT Gemindo yang ke-47 tahun. Tuhan berkati setiap perayaan dan setiap acara yang dirancangkan oleh panitia. Setiap lomba-lomba yang juga sudah dirancangkan oleh panitia yang dilakukan secara online, biarlah dapat disambut dengan baik oleh jemaat Segemindo. Juga kami berdoa untuk ibadah Paskah dan perayaan HUT yang akan dilaksanakan di Cibubur. Tuhan, Engkau berkati agar acara ini boleh berjalan dengan baik dan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kebutuhan dana yang sangat besar dari panitia, biarlah Tuhan cukupkan semuanya. Kami tahu Engkaulah Allah yang Maha Kaya dan sanggup memenuhi semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan dan bangsa negara kami. Upaya-upaya yang dilakukan bangsa negara kami untuk membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah keadilan senantiasa dinyatakan oleh pemimpin bangsa kami, dan Engkau mampukan mereka untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi mereka. Biarlah pemerintah bangsa negara kami dapat memimpin dengan baik, dengan adil, dan kasih Tuhan tetap melingkupi mereka, seluruh pemerintah bangsa negara kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, pertikaian perang antara Ukraina dan Rusia. Tuhan berkati, biarlah damai sejahtera-Mu hadir di dalam kehidupan bangsa Ukraina dan Rusia, terlebih dalam kehidupan pemimpin-pemimpin mereka. Biarlah pemimpin-pemimpin mereka dapat menanggalkan segala keegoan mereka, sehingga mereka dapat merasakan damai sejahtera, dapat membawa damai sejahtera itu kepada setiap mereka pemimpin-pemimpin Ukraina dan Rusia. Tuhan tolong, biarlah kedamaian ada di dunia ini, dan juga biarlah kami boleh hidup damai dalam satu dengan yang lainnya. Bapa dalam surga, kami semua yang mengikuti ibadah ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kasih Tuhan bagi kami semua. Biarlah berkat-Mu selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ini permohonan doa dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami
berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi demikian juga di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan. Mari kita lakukan nyanyian akhir dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Kita lakukan Kidung Jemaat 425 baitnya yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Saudara-saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kaum keluarga dimanapun kita berada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber segala rahmat dan pengharapan memenuhi kamu dengan anugerahnya dan damai sejahteranya menjadi milik kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami dari Majelis Bertugas Kron akan menyampaikan jadwal ibadah untuk hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Ada ibadah KPK PB pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, secara tatap muka sebagai tuan rumah Bapak Bobby Rambing. Sebagai pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Dance Lelet. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 9.00 ada ibadah sekolah Minggu
tatap muka di gedung gereja. Pukul 9.00 ibadah Minggu Paskah ke-6 di gedung gereja Nazaret secara tatap muka dan dapat diikuti juga lewat live streaming Facebook dan YouTube dan Zoom. Akan dilayani oleh Majelis Kron dan kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Meske Rengkuan. Demikian yang dapat kami sampaikan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kami mewakili Majelis Bertugas Kron mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam mengikuti ibadah rumah tangga pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.